Coki coki coklat asli. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Dul, manusia paling asik, paling receh, paling so asik di muka bumi ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang blazing, tapi yang part kedua ya. Sorry kalau gue telat, ini part kedua apa part ketiga gue kurang tahu nih. Part ketiga kayaknya ya, apa part kedua sih? Plotnya kita lihat dulu. Ini part keberapa? Banyak ternyata guys dari awal. 1, 2, 3, 4, 5. Part ke-6 gak tuh ternyata. Yang kemarin kan kita sudah tuh. Nah sekarang kita masuk ke part ke-6 ya, Anjay Dada Rahang. Oke, langsung saja kita ke misinya. Jadi di situ misinya langsung ke suruh Esterona ya. Esterona nggak ada lagi di sini tandanya. Langsung ke Esterona, kita langsung lihat misinya ini disuruh ngapain nih. State of air, repair vanguard, rescue the wounded, put out mountain fire. Berarti ini ya Esterona ya. Kita disuruh ke Esterona. Oke, langsung saja. Aduh, nimbul nih, bingung. Guys, gue lupa ngasih tahu kalian ya. Jadi di sini kan file secret sudah tuh, kan yang gue tunjukin di dari daily ini dapatnya file secret tuh bisa dapat anu apa itu? Bisa dapat ini 3 level 3 grade 2, terus grade 1, grade 3, grade 2, grade 1. Dan di sini grade 1 ku yang grade 1 gue yang heavy itu udah lengkap nih, kalian bisa lihat ya. Dan di sini kalian baca ya. Di sini grade satunya itu kalau kalian bisa tiga-tiganya dapat, jadi semua itu rata 3 ya dapatnya, mau yang muzzle, mau yang penstock, mau yang apa ini scatter apa sih namanya nih, nggak tahu gue, suka-suka kalian menyebutin apalah pokoknya. Nah jadi kalian akan terbuka ini skillnya yang pertama, yaitu bisa detonate a flash bomb. Jadi detonate flash bomb ini apa ya, mungkin kita nggak terkena flash bomb kali ya, atau gimana nggak tahu. And quickly step back, jadi kalian bisa loncat ke belakang, between you and your, di antara kamu dan musuhmu, cooldown 13 detik. Nah jadi kalian lihat di sini ketika gue ganti senjata heavy atau meletup dan sniper nih, kalian lihat nih ada tandanya nih, tanda step backnya sama yang sniper. Jadi kalau misalnya kalian habis nembak tuh, kalian misalnya nembak kan, kalian langsung loncat ke belakang. Apa enggak kayak main sliding tackle tuh, kayak bola itu, tapi ini slidingnya ke belakang ya, bukan ke depan ya. Oke, kita langsung lanjut dong, nanti kita coba ya sliding. Sayangnya gue baru dapat di heavy armor karena salah, sorry guys, karena anjir kalau sudah naik helikopter nih pasti kayak gini kambing. Karena yang ini itu belum dapat grade satunya, muzzle-nya gue masih lepas tuh. Kalau enggak, roll in the direction you're moving and roll. Oh, bisa ngeroll kita dong. Itu yang level 3 tapi jump suppression-nya aja bertambah. Oh, gitu. Ya, nge-lag lagi, batunya terlempar enggak tuh. Orang-orang pada larian karena gempa. Oke, kita lanjut ke misinya ya. Today god enggak tuh? God. Kita disuruh ngapain ini, guys? Gue kok bingung. Kita disuruh SOS nih, SOS tuh ngapain? Kita langsung mulai aja dari SOS ya. Aku bingung nih SOS. Oh, kita disuruh repair vanguard. Esterona, you can claim bring the steel vanguard wall. Nah, bringnya itu yang mana ya? Ngomong-ngomong ya, apa SOS ini kali ya? Wah, sudah ditolongin semua nggak tuh? Ini aja gin, kita mulai dari misi memadamkan api ya. Jadi api itu ada 5. Di sini kok cuma ada 4, kemana 5-nya nih? Wah, ini kalau panas ini apa yang berkurang ya? Darah. Kayaknya tingkat kelaparannya deh. Tuh, pada nyemprot semua nggak tuh? 3 orang nggak tuh yang nyemprot tuh? Keren anjir. Siapa yang dapat? Nggak ada. Nggak dapat dong. Berebutan api, gue kagak dapat. Tuh baru dapat kan?
Jadi kita berebutan ya yang duluan-duluanan anu ya. Wah, sayang sekali guys. Kita harus berebut rupanya. Berat nih mainnya kalau kayak gini nih, rebutan soalnya. Jauh kali apinya di atas. Ya kali gue mau ke atas. Oke, okay, down guys. Jadi untuk yang mandamin api kita down, kita lanjut ke misi kedua. Ya nggak tahu yang mana ini. Mau yang ini nyelamatin dulu apa yang mana terserah. Langsung kita potong ya. Langsung ke situ aja kita skip biar enak. Oke okay guys, selesai ya. Jadi sekarang kita tinggal yang barrier. Barrier itu tadi kita disuruh ke sini, ke tengah. Jadi kita lihat ya, ngapain lagi nih sini. Disuruh pasang barrier. Oke, okay, kita datang ke sini dan di sini disuruh ngapain nih? Repair. Ini dapatnya dari mana nih? Increase repair progress by 1.4. Okay. Ngambilnya di mana ya? Di situ ya? Sorry sorry, gue kagak lihat mending. Kayaknya ngambilnya kayak kemarin guys ya. Ngambilnya di sini. Adopsi lagi dong. Tuh kan dapatkan, dan kita ikutin di mana disuruh ya, disuruh di tengah masang bariernya.
Jadi kita ke tengah. Dan kita pasang. Oke. Sampai 5 gitu. Sampai 4. Oh, bisa langsung sekaligus. Guys. Jadi misi kita selesai ya. Jadi, coba sambil jalan pulang deh kita lihat. Oke, kita down semua. Jadi seperti itu misinya untuk hari ini atau part yang ke-6. Jadi itu aja untuk misinya, dan tadi sudah jelas ya, kalian sudah gue kasih tahu tadi ya, yang sliding-sliding nih. Nih, kita bisa sliding-sliding nih. Sliding. Oke, mungkin ya itu aja, karena memang itu aja kok misinya untuk kali ini. Untuk kalian, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini, dan see you next video. Bye.